Daripada perjalanan tadi, kita berjumpa dan kita bertemu bual dengan ramai pengguna-pengguna. Mereka telah pun memberitahu kepada kita bahawa ini adalah merupakan salah satu daripada public transport yang mereka rasa begitu baik sekali. Pertama, dari segi keselesaannya, ada aircon. Kedua, dari segi security-nya. Ketiga, dari segi masa, convenient untuk mereka menentukan perjalanan mereka. Dan yang keempatnya, mereka mengatakan ini juga boleh reducekan tanggungjawab mereka dari segi penggunaan kereta, penggunaan kos yang mereka tanggung untuk pergi kerja hari-hari, mereka yang jadi student hari-hari, dan juga daripada pelanggan-pelanggan seperti turis tadi kita jumpa, dan juga mereka yang kadang-kadang guna. Mereka mengatakan ini adalah salah satu daripada public transport yang terbaik dalam negara kita. Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada KTM. Walau bagaimanapun, saya bersetuju dengan setengah-setengah daripada mereka. Dari segi kos itu mungkin kita boleh bincang. Kerana sekarang mereka guna touch and go lebih murah daripada pergi hari-hari. Jadi saya kata kita akan buat perbincangan untuk menentukan consumers akan menerima manfaat yang lebih baik. Kerana kalau ada peluang-peluang seperti ini, boleh kita berikan satu lagi cara pendapatan yang lebih baik untuk KTM pada masa-masa hadapan.